Oke, Wong. Jadi hari ini sudah selesai ya. Untuk apa? Untuk belanjanya hari ini sudah selesai. Sekarang ini kita mau mau ngepak, mau rapiin. Ini barang-barang untuk alat alat beratnya, untuk ekskavatornya. Ini ya. Nah, terus yang ini, kalau ini kemarin yang untuk PK 260, sama ini. Ini karena sudah dipak ya, sudah di packing sama tokonya, jadi saya nggak bongkar-bongkar lagi. Terus kayak ini top roller punya PC strip 8. Jadi sisa yang ini. Jadi nanti apa saja belanja segini banyak, habis 300 jutaan apa saja sih? Terus barangnya kayak gimana sih? Ikuti terus video saya. Nanti saya akan baca satu persatu di invoice-nya atau di notanya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai satu persatu ya. Untuk PC 200 strip 7-nya, kita gasketnya ini, gasket overhaul yang di bawah ini ya, teman-teman. Ini ada dua. Satu dua ini. Untuk gasketnya genuine 4. Harganya sorry teman-teman, dia pakai apa ya, genuine 4 impor ya, dia 7,5 harganya. Terus kita ke ring pistonnya yang tadi, tunggu teman-teman, ring pistonnya, nah ini sorry ring pistonnya pakai genuine teman-teman, ini ring pistonnya pakai genuine, harganya 5.100.000 ya, ini genuine impor ya teman-teman. Sudah, terus conrod bearing teman-teman, conrod bearing ini sorry teman-teman, conrod bearingnya 810. Oh ini teman-teman, conrod bearingnya ini ya, ini genuine 4 impor, harganya conrod bearing pakai 12 per piece-nya dia 275, total semua 3.300.000 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di main bearing. Kalau main bearingnya metal duduknya ini ya, satu set jadi 4.750.000 ini teman-teman. Ini semuanya pakai genuine impor ya teman-teman, bukan di, kita ambilnya di aftermarket sih, bukan di apa, di langsung di UT ya. Terus apalagi teman-teman, di piston ini barangnya, piston harganya piston 6 piece, per piece-nya 1.750.000. Jadi dia kena 6, 10.500.000. 10.500.000. Terus di liner ya. Di furing teman-teman, furingnya ini harganya per piece-nya kena 1.500.000 teman-teman, kali 6 jadi 9.000.000. Ini sudah. Terus ini ya, silkit main pump ini teman-teman, kita ambil yang ini, bukan genuine, yang Viton ya, yang Viton harganya 2.100.000 teman-teman. Ini 2.100.000 sudah. Terus silkit motor swing ini yang knock, harganya 450.000 teman-teman. Terus apalagi ya, swivel kit join tadi di mana ini, pakai knock juga,
Harganya 750. Terus masih ada silkit boom kita pakai yang ini, SKF teman-teman, SKF per piece-nya dia kena 700 ya, 1.400 sama air filternya kita pakai Donaldson. Jadi semuanya ini per unitnya teman-teman overhaul kena 45.800 teman-teman. Jadi untuk PC 200 strip 7 nya kalau kita overhaul semacam ini yang ada di invoice ini totalnya 45.800. Bisa juga lebih murah teman-teman, sesuai permintaan barang ya. Kalau barangnya seperti ini itu ya jatuhnya agak mahal teman-teman, dibandingkan yang kayak gearbox terus OM itu lebih lebih murah ya. Oke, kita lanjut ke 320D polos teman-teman. Oke teman-teman, jadi sisa yang masih banyak sih sebenarnya 320D polos ya teman-teman. Ini yuk kita gasket kit nggak pakai genuine, cuma kita pakai Jepang ya, sudo gasket. Ini sudo gasket harganya 6.750. terus konrut bearing ini ya pakai NDC harganya per item 750 kali 8 4.500 teman-teman, NDC Jepang. Terus ini main bearing konrut yang ini teman-teman, kita pakai asli Mitsubishi, perpisnya 750 kali 8 jadi 4.500. terus main bearing harganya main bearingnya murah, NDC 1.950 NDC ya. Sorry, tadi kita ralat teman-teman, jadi ini suka. Terus trust bearing pakai NDC harganya 300 teman-teman, saya rasa sudah cukup lah pakai NDC. Terus liner kita pakai Mitsubishi ya betul teman-teman, liner kita pakai Mitsubishi, harganya per piece 1.900, jadi kalau kali 6 11.400 teman-teman. Terus ring piston tetap kita pakai genuine Mitsubishi, per piece nya 2.150 kali 6 12.900 teman-teman. Terus kopling atau damper ya, pakai merek Ubek, nggak tahu sih merek dari mana, pakai merek Ubek, harganya 1.200 ya teman-teman, jauh dibandingkan dengan harga genuine-nya ya. Terus kabel harness saya pakai OM, entah OM nya dari Taiwan atau Korea nggak tahu ya. Ini kabel harness yang di engine B teman-teman, karena di engine-nya itu kabelnya harness-nya sudah rusak ya, connecting-nya sudah banyak yang pecah, jadi saya ganti kabel harness-nya, harganya 7.500. jadi totalnya teman-teman hampir sama dengan
PC200 ya, strip 8, karena barangnya banyak yang bukan ini ya, bukan Caterpillar, bukan genuine part, karena pakai Mitsubishi, kepanggilan Mitsubishi atau Jepang. Jadi totalnya 45, sorry teman-teman, 51 ini teman-teman, 51.600 teman-teman. Jadi selisihnya sedikit, sorry tadi ini kebaca, selisihnya sedikit karena yang untuk K20D polos kebanyakan aksesorisnya teman-teman dibandingkan barang-barang yang kita overhaul. Terus apalagi ya, jadi terus kita ke ini, ke barang campuran ya teman-teman, barang campuran seperti top rollernya pakai ini, top roller punya PC kita pakai JCB, harga per piece-nya 1.100.000 kali 4, 4.400.000 teman-teman. Terus apa lagi ya, gasket, apa gasket kit punyanya D60 strip 8, kita pakai, saya sih pakai Tonico teman-teman, pakai Tonico ini cukup ini, saya pakai Tonico saya rasa cukup lah. Tonico harganya 6.500.000. Terus apalagi pump IC transmisi punyanya WA 100 teman-teman, WA 100 ketiga. Nah, ini barangnya genuine ya, pompa transmisi WA100 ketiga. Terus apa lagi ya, ini o-ring cover ya, o-ring cover punyanya engine 95L, ini pakai WA100 juga, harganya 475. Terus sisa apa ya teman-teman, kita belum jumlah ya, apa sisa untuk PK260 teman-teman, saya ambil dulu barangnya. Oke teman-teman, jadi sisa yang PK260 ya, ini totalnya teman-teman karena lebih banyak 180 150 juta teman-teman. Kenapa lebih banyak, karena kita overhaulnya 4 unit ya, barangnya minta genuine semua teman-teman. Jadi kita bacakan, jadi saya bacakan satu ya, untuk metal jalan 6 set ya, 6 set teman-teman, dikalikan 1.100.000, jadi 6.100.000 teman-teman. Terus kedua, metal duduknya satu setnya itu 1.300.000 teman-teman, 1.300.000 dikali 6 jadi 7.800.000 teman-teman. Metalnya kalau nggak salah itu ya teman-teman. Terus metal bulannya, tas metal kali 6 set 275 dikali 6 1.650.000 teman-teman. Terus untuk paksetnya itu yang panjang itu teman-teman, nah yang panjang itu satu paknya itu, satu setnya itu 7.650.000 kali 6 jadi 45.900.000 teman-teman. Terus ring piston yang paling atas itu, nah itu yang paling atas ring pistonnya itu 3.600.000 per setnya, kalau dikali 6
ketemunya 21.600. 21.600.000 ya, 21.600.000 teman-teman. Terus untuk piston, piston itu ini teman-teman, yang ini itu satu, terus sama ini nih teman-teman, ini satu dua sama ini tiga. Dia satu setnya itu kena 9.500 dikali 6, jadi 57 juta teman-teman. Terus untuk liner yang ini ya, liner satu sama itu, ini linernya satu setnya 6.600 dikali 6, 39.600 teman-teman. Jadi nominalnya kena 180-150 juta teman-teman, 180.150.000 nih teman-teman nominalnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi saya belanja ini kurang lebih itu 300-an teman-teman, 300 jutaan lebih lah. Nanti saya apa totalnya saya taruh di video ini ya, kita total sama-sama ya nanti. Oke teman-teman, jadi saya rasa saya akhiri video ini. Mudah-mudahan dengan video ini gimana ya, ya hanya untuk menambah pengetahuan harga-harga dari spare part, mana genuine, mana genuine impor atau OM, banyak teman-teman. Jadi saya rasa itu saya akhiri teman-teman videonya, karena saya perjalanan saya masih banyak mau pak barang-barang satu persatu ya teman-teman, belum bawa ke ekspedisi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel saya, dan terima kasih sudah nonton video ini. Salam satu hobi.